Welcome back to my channel. Oke, hari ini aku bikin jus mangga, guys. Jadi aku bikin jus mangganya itu nggak spesial sih, cuman rasanya enak banget. Aku biasanya bikinnya itu pakai susu. Biasanya aku pakai susu kental manis. Tapi sih cuman 2 sendok aja, karena kalau banyak-banyak bikin enak gitu di mulut juga nggak enak, di perut juga bikin kayak rasanya kayak muntah gitu loh. Jadi aku bikinnya 2 sendok susu sama 1 buah mangga, guys. Biasanya aku blend, aku kasih itu air sedikit, setengah gelas ya, kira-kira setengah gelas deh. Jadi aku blend sampai dia halus, guys. Jadi karena kalau tekstur mangga kalau nggak terlalu halus sih rasanya kayak ada apa ya, ampas gitu deh. Jadi aku blendnya itu sampai halus, guys. Jadi aku tambahin sedikit susu sama sedikit gula, karena mungkin mangganya kurang agak manis gitu, jadi aku tambahin sedikit gula. Nah, gulanya itu yang bikin agak manis dan rasanya kayak gimana gitu, pokoknya enak deh. Tuh aku bikin tuh aku bikinnya sedikit sih, karena yang lainnya aku kasih mama. Oke, karena aku bikinnya nggak terlalu sulit sih, kalian gampang kok niruinnya. Tinggal 1 buah mangga, terus 2 sendok susu sama setengah air sedikit aja sih, kalau banyak-banyak nanti dia encer. Oke, aku minum dulu ya, guys. Rasanya itu kayak pecah gitu di mulut. Tuh. Nempel banget. Oke, guys. Terima kasih karena udah nonton channel aku. Oke. Jangan lupa ya, guys, di-subscribe, like, dan end.